Kelompok Houthi merilis rekaman eksklusif pasukan angkatan laut mereka yang menargetkan kapal Tutor di Laut Merah menggunakan perahu drone, rudal balistik, dan drone. Operasi tersebut, yang dilakukan pada 12 Juni, mengakibatkan tenggelamnya kapal tersebut, menurut media militer Yaman. Seorang pemimpin Houthi yang berbicara kepada Al Jazeera menyatakan bahwa pemilik kapal melanggar larangan masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Dia menekankan bahwa operasi ini akan terus berlanjut terhadap kapal-kapal yang melanggar pengepungan sampai agresi terhadap Gaza berhenti. Pemimpin tersebut juga menyebutkan bahwa serangan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pejuang Palestina selama Idul Adha, dan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal milik perusahaan yang kapalnya melakukan perjalanan ke pelabuhan musuh di Mediterania.